Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini gue mau review mini. Ini ada cuplikan isinya dari mini apa aja sih? Bungkus ini isinya ada, ini ada punyaku, bumbu, vegetable, kayak keju deh, carbonara nya, ini minyak. Masak. Ini adalah kayak mie instan yang sehat. Jadi dia bahannya terbuat dari konyak. Jadi ini kalorinya itu cuma 120. Sedangkan kalau yang mie instan biasanya itu bisa apa ya? 300 ya? Atau berapa gitu, lupa. Kan yang biasa juga buatnya dari tepung. Kalau ini dari konyak. Ini gue udah masak. Hasilnya seperti ini. Nah ini rasanya carbonara. Ini konyaku tuh kayak gini. Pokoknya kayak apa ya? Kayak agar gitu. Menurut gue pribadi, wanginya tuh agak aneh. Kayak apa ya? Kayak bau keju asin yang jarang gue cium gitu. Di makanan yang enak gitu. Oke, sekarang mau coba ya. Ini baunya emang agak asing bagi gue. Tapi rasanya tuh ternyata cukup enak loh. Makanya gue gak expect bisa enak ini gitu loh. Gue bakal pikir kayak, ya biasalah asin-asin doang. Memang ini enggak, kejunya berasa, asinnya berasa, terus gurihnya tuh juga berasa. Terus yang gue suka tuh dari tekstur konyakonya tuh bikin kayak kenyal, terus kayak berasa, apa sih, pengen ngegigit lagi gitu. Enak loh ini. Wah ini sih kalau dicampur sama daging, dicampur sama chili pepper, wah itu bakal lebih enak lagi sih. Menurut gue pribadi, recommended bagi kalian yang mau coba, silahkan. Tapi memang ini rasanya western banget ya, bagi kalian yang kurang suka sama rasa western. Maksudnya lidahnya tuh nggak apa ya, kurang suka variasi lain daripada makanan Indonesia, ini kurang recommended sih. Cuma bagi gue pribadi yang gue tuh open sama makanan dari beraneka ragam, ini enak. Oke, itu ya teman-teman untuk hari ini. Thank you my friends for watching and nice day. Bye-bye. Rasanya tuh aneh, tapi nagih gitu. Susah kan deskripsikannya. Aneh tapi nagih.